Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Bilal Mishaqun Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita berterima kasih, kita rafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih dapat diberikan hidup pada hari ini, dan sampai ini kita berjaya untuk berada dalam bulan Ramadan. Dan kita juga perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pelbagai nikmat Allah berikan selama kita hidup ni. Allah bagi kita banyak nikmat, nikmat rezeki, nikmat kita boleh makan, nikmat kita belajar dan sebagainya. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kau nak kira nikmat Allah ni, maka kau tak akan mampu. Okay, pada hari ini Ana akan membincangkan kepada kalian tentang satu ayat Quran yang di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Okey. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Yakni jalan yang bawa kepada kerosakan. Okey. Apa benda zina ni? Okay, zina ni adalah satu perkara yang di mana hubungan di antara dua jenis jantina yang berlainan tanpa perikatan yang sah. Maksudnya dia ni tak kahwin, tak menikah, tapi dia melakukan satu hubungan. Okay, melakukan hubungan, dan itu adalah dikira zina. Okay, zina ni terbagi kepada banyak jenis. Antaranya zina anggota badan kita seperti zina mata, zina tangan dan sebagainya. Zina mata ni bermula, zina mata ni kita tengok perkara-perkara yang tak baik seperti dalam telefon bimbit kita, seperti dalam di luar. Kalau kita pergi jalan-jalan, kita tengok Mak Saleh ke Mak Saleh ke dan sebagainya pakai sopin, semua itu adalah zina mata. Okay, zina tangan, kita melakukan sesuatu perkara yang membawa kepada zina daripada tangan kita sendiri. Okay, dan Allah berfirman dalam ayat tu tadi, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu dekati zina. Allah tak kata jangan kamu buat zina, Allah kata jangan dekati zina. Sebab apa? Sebab bila kita mendekati zina, secara automatiknya dia akan terjerumus ke dalam zina. Contohnya apa perkara yang mendekati zina? Antaranya bercinta, ataupun bahasa remaja zaman sekarang berkapal. Okay, itu adalah salah satu cara untuk mendekati zina. Sebab apa? Mula-mula dia akan bercinta dulu. Okay, bercinta, lepas tu lepas dah bercinta, dia akan mula-mula pegang-pegang. Mungkin bila dah pegang-pegang, lama-lama boleh terjerumus ke dalam zina tu. Okay, sebelum bercinta dia akan lalu satu jalan yang ni, di mana zina mata dulu. Sebab apa? Sebelum dia bercinta, dia akan tengok-tengok dulu. Okay, bila dah tengok-tengok, dia mula berkenan. So bila dah mula-mula, mulalah confess. Okay, confess ni adalah meluahkan perasaan dia kepada orang yang dia cinta tu. Okay, Allah kata wala taqrabu zina, janganlah kamu dekati zina. So bila Allah kata wala taqrabu, kalau ikut hukum syariah, la di situ menunjukkan larangan. Dan bila kita, Allah kata larangan untuk mendekati zina, maka mendekati zina adalah satu perkara yang haram sisi Allah Subhanahu wa taala. So kita haram melakukannya, kita haram mendekati zina, bahkan melakukan zina. Okey. Tapi kalau kita tengok pada hari ini, kenapa ramai pada masyarakat kita sendiri, ramai pada anak-anak muda umur belasan tahun, padahal umur 10, 9 tahun dah ada yang bercinta ataupun berkapal. Sebab apa? Sebab antara sebab-sebabnya adalah, sebab pertama, kurang didikan agama. Okey, antara sebab remaja sekarang terjerumus ke dalam mendekati zina, tak zina pun tapi dah mendekati zina dengan bercinta, itu adalah sebab kurang didikan agama. Sebab apa kurang didikan agama? Mungkin pada mereka kecil
ibu bapa mereka sendiri yang clubbing, contohnya clubbing, berjudi, ambil dadah dan sebagainya. So bila kurang didikan agama ni, dia menyebabkan budak tu tak ada rasa nak beragama dengan baik. Dia tak menyebabkan budak tu rasa nak mengamalkan agama ni dengan sempurna. So dengan tu dia akan mendekati zina ni. Okay, dia akan melakukan perkara-perkara yang berdosa, melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. So sebab dia kurang didikan agama, dia terjerumus ke dalam zina. Okay, ni salah siapa? Salah mak ayah dia yang kurang bagi didikan kepada dia. So sebab tu sekarang ni ada banyak tadika-tadika Islam seperti pasti dan sebagainya. Dia akan mengajarkan anak-anak tu Islam supaya tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, kecil-kecil dah belajar. So daripada situ, ni adalah satu, salah satu jalan untuk kerajaan dia bagi kanak-kanak baru kita ni untuk faham agama, untuk bagi lagi pandai dalam agama. So itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk bagi kurangkan kes-kes zina di negara kita. Okay, seterusnya sebab yang kedua adalah sebab orang-orang kita ni terjerumus ke dalam mendekati zina atau terjerumus ke dalam zina sendiri adalah disebabkan kurangnya kasih sayang ibu bapa dan keluarga. Okay, contoh saya ada, Ana ada cerita Ana tersendiri yang ini, mana sahabat Ana dia bercinta dengan girlfriend dia sebab dia kata kat Ana, Ana tanya dia, kenapa kau bercinta ni, best ke apa kan? So dia cakap, Ana ni, aku ni kurang kasih sayang pada mak ayah aku lah, mak ayah aku tak sayang aku, adik-beradik aku tak sayang aku, aku ni banyak buat salah. So baiklah aku cari satu benda yang untuk ganti balik cinta dia tu. So dia tak, dia kurang kasih sayang pada keluarga dia, so dia cari satu benda yang untuk mendapatkan balik cinta tu, faham tak? So dia cari awet ataupun girlfriend ni untuk dia mendapatkan cinta tu, untuk mendapatkan kasih sayang tu. So dia kata daripada dia berkumpul ni, dia boleh mendapatkan kasih sayang yang keluarga dia tak bagi kat dia. Okay, so daripada situ, daripada kurangnya kasih sayang daripada keluarga ni, seseorang tu boleh menyebabkan seseorang tersebut tadi terjerumus ke dalam mendekati zina. Okay, yang ketiga, salah satu sebab kenapa masyarakat kita atau anak-anak muda kita pada hari ini terjerumus ke dalam mendekati zina atau dek melakukan zina sendiri adalah sebab yang ketiga, sebab pengaruh rakan sebaya. Okay, kenapa aku cakap pengaruh rakan sebaya? Okay, kalau kita tengok dalam kes pokok, dadah atau sebagainya, pengaruh rakan sebaya ni adalah satu, salah satu faktor terbesar kenapa benda tu boleh terjadi. Okay, sebab bila dia tengok kawan-kawan dia pun bercinta, bila dia tengok kawan-kawan dia pun best, berkapal, sweet-sweet semua, so dia rasa nak tau, dia rasa macam aku pun nak lah benda ni sebab kawan-kawan aku, kawan-kawan pun semua macam best dan macam benda ni, so aku pun nak lah try macam tu. Okay, dia macam tu. So bila dia dah rasa macam tu, dia macam orang lain tu pengaruh dia untuk dia melakukan mendekati zina tu, faham tak? Maksudnya kawan-kawan dia tu, bila kawan-kawan dia tu bercinta, so dia rasa macam aku, kawan-kawan aku best dan macam benda ni, so aku pun macam nak lah bercinta, so dia pun mendekati zina. So faktor ketiga adalah sebab pengaruh rakan sebaya dia, dia tengok kawan dia ataupun kawan-kawan dia sendiri, dia kontra lah couple, kau tahu couple ni best, kau tengok aku, aku ni bahagia je couple bercinta semua ni. So daripada pengaruh rakan sebaya tu, mungkin dia terjerumus ke dalam mendekati zina ni. Okay, so Allah kata dalam Quran, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, ya? Bukan jangan buat zina, apatah lagi Allah ada kata jangan dekati zina, apatah lagi buat zina. Sebenarnya zina tu adalah dosa dia sangat besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam orang-orang yang mendekati dan melakukan zina. Di antara cara nak kita hilangkan ataupun kita jauhi zina tu daripada kita adalah sebab tadi tu yang kita faktor. So kita nak, so mak ayah yang macam tadi tu, cara nak melakukan dia. So yang pertama, mak ayah kenalah, tadi saya sebut, mak ayah perlulah berikan didikan agama yang sebaiknya. Contoh nanti bila kita jadi mak ayah, bila kita jadi ibu bapa, kita mesti nak anak kita jadi yang terbaik, betul tak? Kita tak nak jadi, contoh macam kita ni dulu nakal kan, so kita tak nak macam anak-anak nakal dulu. Okay, so kita tak nak anak-anak kita jadi macam kita dulu. So
kita kena bagi didikan agama yang sebaik daripada dia. Kita hantar dia, kita walaupun umur dia 2-3 tahun, kita dah kena ajar dia baca Quran, kita dah kena ajar dia mengaji. So sebab sekarang kita tengok ada orang umur 12-11 tahun tak reti baca Quran lagi. Sebab apa? Sebab ibu ayah dia, keluarga dia tak bertanggungjawab dalam memberikan didikan agama yang secukupnya kepada dia. Sebab tu ada yang umur dah besar-besar dah pun tak reti lagi baca Quran. So daripada kita selaku ibu ayah nanti akan datang, kita mesti akan nak jadi ibu ayah. So kita kenalah bagi didikan agama yang sebaiknya kepada anak-anak kita. Kita nakkan anak kita ni daripada tergolong dalam golongan orang-orang yang jahil dalam agama, tergolong dalam golongan-golongan orang yang kurang didikan agama. Sebab apa? Sebab agama ni adalah benda yang paling penting. Agama ni adalah penentu kita di akhirat kelak. Okay? Seterusnya, bila kita dah jadi mak ayah, nanti kita kenalah bagi kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak kita. Okay, makan sama-sama merupakan salah satu cara untuk kita mendatangkan kasih sayang kepada anak kita. Tanya dia homework siap ke tak, okay, kat sekolah macam mana, ada orang bully ke tak, duit cukup ke tak. Okay, daripada situ anak-anak akan rasa, okay, mak ayah aku sayang dekat aku, mak ayah aku nak aku jadi pandai, mak ayah aku nak aku jadi orang yang berjaya. So dia rasa macam ada kasih sayang tu. Kita kena selalu berkongsi cerita dengan dia, tengok cari satu jalan untuk kita bahagikan keluarga kita, macam pergi jalan-jalan. Okay, sekali-sekali kita bawa anak-anak kita pergi jalan-jalan dan sebagainya. So dari situ anak-anak akan rasa, okay, mak ayah aku ni sayang dekat aku, mak ayah aku nak aku jadi orang yang berguna. So daripada situ, bila mak ayah dia sayang kat dia, dia rasa cukup kasih sayang. Macam tadi, faktor yang kedua adalah kurang kasih sayang keluarga. So kita kena bagi kasih sayang kat dia untuk dia elakkan daripada mendekati zina tadi. Okay, yang ketiga, kita perlulah kurangkan rakan pengaruh, rakan sebaya ni. Maksudnya kita janganlah terlampau terpengaruh dengan rakan-rakan kita ni. Sebab mungkin kita baik dengan dia, tapi tak semestinya benda yang dia buat tu benda betul. Tak semestinya benda-benda yang dilakukan tu benda-benda yang baik. Faham tak? So kat sini janganlah kita terlampau terpedaya. Mungkin kalau dia buat benda baik, kita boleh ikut. Cuma macam dia bersedekah, dia selalu tolong cikgu. Okay, daripada tu kita anak-anak termotivasi lah kalau tengok kawan anak buat satu benda yang baik tapi anak tak buat. So anak rasa macam, ya aku kena buat benda ni. So kita kena tinggikan sifat tu tau. Kita kena tinggikan rasa berlumba-lumba dalam kebaikan. Sebab Allah dah kata dalam Quran, a'udzubillah minasyaitanir rajim fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah dalam kebaikan. So anak rasa macam anak ni kena ada rasa sifat nak berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Bila anak tengok kawan-kawan anak tolong cikgu, so sebagainya, rasa macam tak boleh anak kena buat benda ni. So tapi janganlah kita berlumba-lumba dalam melakukan keburukan. Faham tak? Macam dia buat keburukan, so kita pun nak ikut. Okay, dia buat keburukan macam best, so anak pun nak kena ikut. So tak boleh macam tu. So kita kena elakkan rasa macam nak melebihi dalam melakukan maksiat kepada Allah SWT. Okay, mungkin itu saja daripada anak. Moga-moga perkongsian anak ni memberi manfaat kepada rakan-rakan anak di luar sana. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk datang pada diri anak sendiri. Sebab anak ni seorang insan yang lemah, insan sentiasa melakukan kesalahan. Okay, ma asabakum min hasanatin fa min Allah, wa ma asabakum min sayyatin fa min nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل